Saudara, dalam rangka malam amal untuk Muslim Rohingya, ratusan masyarakat Aceh memenuhi halaman Masjid Raya Banda Aceh. Malam amal ini merupakan malam penggalangan dana dan doa bersama yang kembali dilakukan masyarakat Aceh untuk Muslim Rohingya. Dua soft untuk tamu yang akan segera datang kemarin. Setelah melaksanakan salat isya berjamaah, ratusan masyarakat hingga kesantri daya yang ada di Aceh berkumpul di halaman Masjid Raya untuk penggalangan dana dan doa bersama untuk Muslim Rohingya. Salawat, pidato, dan zikir dilaksanakan sebagai bentuk solidaritas masyarakat Aceh untuk Muslim Rohingya yang dinilai belum tuntas dan masih membutuhkan banyak bantuan. Wakil Ketua MPU Aceh berharap kepada seluruh elemen masyarakat Aceh untuk kembali bersemangat untuk membantu Muslim Rohingya. Bantuan sendiri telah mencapai tahap kedua, di mana pada tahap pertama telah terkumpul sebanyak 2 miliar dan telah disalurkan langsung oleh Bantuan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Dan ini betul-betul luar biasa semangat masyarakat Aceh, karena ada orang-orang masyarakat Aceh yang miskin itu, mereka memberikan fasilitasnya apa yang mereka miliki. Ada yang kasih apa telur bebek, ada yang kasih asam sunti, dan ini sungguh luar biasa masyarakat kita peduli terhadap saudaranya yang ada di Rohingya. Dengan bantuan ini diharapkan mampu meringankan dan membantu saudara-saudara Muslim yang ada di Rohingya. Selain itu, penjualan souvenir juga dilakukan di halaman Masjid Raya. Nantinya uang yang terkumpul juga akan disumbangkan ke Muslim Rohingya. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.